bensin kita sudah menipis. Karena kemarin pulang dari Pantai Indah Kapuk, lumayan jauh juga dari Jakarta Barat ya, dari arah Tomang. Lampunya warna, warna apa ya? Hijau. Hijau. Kita akan ke kanan, kita akan naik flyover. Nah, ini agak padat sih. Di sini sedikit doang sih. Tapi kadang panjang karena mobil mau ke kiri, ambil jalurnya yang di kanan. As always. Pinggir dong, Bu, kalau misalnya lagi pelan. Takut ketampak dari belakang. Kita akan melewati Tanah Abang sebentar lagi nih. Nah, kita akan melewati underpass Tanah Abang. Tolong. Yang di atasnya itu ada apa ya, toko-toko pasar seperti itu ya. Dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sekarang ini underpassnya nih. Di atas itu market pasar. Ambil kanan aja, lampu sen, wih, Vespa hitam. Aduh, jalanannya keriting. Aduh. Ini jalannya keriting karena banyak macet dan mobil sering rem gitu. Itu yang membuat aspalnya jadi agak keriting, walaupun nggak bolong ya, tapi kayak bergelombang. Hari Sabtu sekarang ya, hari Sabtu ya, mungkin Tanah Abang masih buka ya, orang ya masih jualan. Kita belok kiri nih, Grand Indonesia belok kiri. Oke, ini padat karena banyak yang parkir di pinggir, di trotoar, dan juga masih ada yang jualan sih. Nah, kita hari ini akan ikut workshop seminar videografi dari Fuji Film Indonesia yang dibawakan oleh Pujo, teman-teman namanya Pujo Putra Johan. Oke, mudah-mudahan nggak penuh ya parkiran di ini, di mallnya. Aduh, ampun deh. Mampir tabrak tadi. Tadi mobil kayaknya Grab atau GoCar gitu ya. Dia berhenti di tengah jalan, tidak menyalakan lampu sen,
dan penumpangnya mau turun. Kalau dia bukanya terlalu lebar aja, kena nih, kena motor, kena my face, Pak. Oke, kita mau ke kanan. Di belakang Vespa hitam mengikuti kita ternyata, guys. Kanan, kanan. Oke. Mana aja deh. Ternyata ada pemeriksaan, guys. Mungkin takut ini ya, takut ada bom kali ya, jadi dimulai diperiksa-periksa lagi. Bagus sih kalau ketat gitu, bagus, tapi harusnya konsisten. Masuk motor. Oke. Bisa ada kosong sih, banyak. Kita akan lanjut ya videonya sampai kita dapat parkir. Kalian teman-teman lihat kondisi parkirannya di parkiran motor di Grand Indonesia kayak apa gitu ya. Oke. Oke, pakai layar sentuh. Pakai layar sentuh. Waduh. Masa begini sih? Kita kemana ya? Kiri atau kanan ya? Oh, di sini deh. Deket Vespa juga nih. Kita di paling belakang ya, geng. Oh, ini aja nih. Ini enak nih. Sep. Nah, kan lega kan. Kalau mau lega lagi ke depan tuh. Nah. Nah. Kayak begini.